Masih di Liga Final Q&A Football Club bersama Coach Ida Safri dan juga para peserta dari Q&A Football Club, Coach siap dong? Masih siap? Nomor berapa box yang dipilih selanjutnya? Dua, empat. Nomor empat Kalo kita buka ya empat ini. Oh jadi penalti Uh, ya. ini penalti Coach selama jadi pelatih ya, atau mungkin juga pemain, pernah nggak mengalami atau mengetahui ada pengaturan skor oleh oknum-oknum tertentu atau uh, selama jadi pemain, apakah juga pernah dideketin begitu untuk Uh, match fixing. Karena sulitnya saya men mendapatkan posisi seperti sekarang ini dan dinamikanya begitu luar biasa. Siapapun yang mendekati kalau mengarah dia ke hal-hal yang tidak benar, saya lawan. Oh, itu kalau jadi Saya lawan. Dan dan bisa dicoba. Jadi mau pemain. Di mau ditawar apapun. Selama jadi pelatih? Tidak Pernah ada. menemui oknum-oknum yang uh, skor? Selama waktu saya menangani klub ya kalau nggak salah. Karena ada telepon ke saya uhum. dan saya bentak-bentak dia. Waktu saya menangani Bali United. Iya, apa yang ditawarkan waktu itu? Oh Dia akan, akan aturkan skor. Karena nggak masuk akal saya dia akan mengaturkan skor gitu. Tapi bisa saja terjadi kalau kalau memang oknum-oknum baik itu oknum wasit, baik itu oknum apapun, kalau dia melakukan itu dan bersikongkol dengan orang yang akan mengatur itu akan bisa terjadi. Bisa dikalahkan. Hmm. Bisa dikalahkan. Tapi Tetapi memang fenomena itu mau. ada ya? Pasti ada. Tidak perlu okay. ditutupi. Pasti ada. Tepuk tangan hmm. dong buat Coach ko Indra. Coach, satu lagi Coach. Jika Coach diberikan kesempatan atau kekuasaan untuk mengubah regulasi di persepak bolaan kita, yang mungkin adalah, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Regulasi seperti apa yang mungkin Coach Indra ingin berubah untuk kemajuan sepak bola kita? Mungkin tidak regulasi tepatnya. Saya pingin yang lima yang saya katakan tadi mm -hmm. itu diperbaiki. Mm. Yang prioritas. Contoh infrastruktur. infrastruktur. Lima limanya uh, prioritas mm -hmm. infrastruktur. Untuk menjadi atlet itu adalah orang-orang yang kaya gerak, yang multilateral. Anak-anak yang kaya gerak itu ada di desa-desa, bukan di kota. Oleh sebab itu lapangan-lapangan desa ya kan di impres kemarin kita penyempurnaan impres itu harus dibangun lapangan-lapangan desa dan mereka akan bisa bermain di situ nah, itu 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 keinginan saya yang kedua kurikulum kurikulum penting sekali jadi kelima limanya penting pengembangan pelatih setelah itu baru pengembang pemain dan baru kompetisinya lima lima ini yang harus kita uh, apa dorong terus untuk bisa diperbaiki Coach Indra ini kan juga <tuh> sangat terkenal Sering sekali belusukan ya Ke wilayah-wilayah pelosok yeah, yeah. Nah itu memang modal sendiri Atau inisiatif sendiri Atau seperti apa sih coach? Oh itu konteks 2011 Jadi 2011 hmm. itu saya di <tuh> uh, Apa uh, Diminta untuk jadi pelatih tim nasional Untuk pertama kali hmm. Saya orang nggak tahu pemain Yang kedua kompetisi nggak ada tidak ada tuh kompetisi yang namanya suratin EPA tahun, tahun 2011, nggak ada. Dan saya disodorkan 56 pemain. Saya untuk mengikuti kualifikasi AFC di Bangkok. Empat kali saya main, lima kali saya kalah. Karena kalau main lagi, kalah lagi. itu. Nah, setelah itulah baru saya evaluasi. Rupanya pemain-pemain yang 56 itu adalah anak-anak yang sekitar dekat ini aja. Setelah itu baru saya mengambil Uh, apa namanya kebijakan untuk melakukan pemilihan pemain sendiri? Karena kalau disodorkan orang lain, pasti nggak cocok dengan apa yang mau game plan kita. Tetapi saya mencari pemain, kan? Harusnya lewat kompetisi, kompetisi nggak ada makanya saya berkeliling ke seluruh Indonesia. Itu mencari pemain, dan dapatlah tim f Dimas cs itu, dan bahkan Dr. Arkan waktu itu, saya libatkan dalam memilih pemain karena pengaruh nama, katanya itu pengaruh untuk menempatkan pemain di posisi tertentu pengaruh nama seperti apa sih coach contoh nama saya tahun 2013 nama saya itu Indra Safri pakai Yengi ya Indra Safri atas saran Arkad Dr. Arkan ini ilmu bukan 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 perdukunan dan dia bilang coach harus ganti nama Yengi itu diganti dengan J J Juliet jadi Indra sejafri. Tapi yang lebih dasarnya, saya pulang kampung. Di kampung itu kan di dinding itu kan ditempel tuh. Lah taunya nama saya memang Indra Sejafri. Lahir tanggal 2 bulan 2. Tahunnya enggak usah disebutin ya. Oke. Okay. Terus Ternyata jam sekian. Jadi saya bilang ke Arkan. Berarti ibu saya yang hebat. Memang Indra Sejafri. Kenapa berubah? Tahun 76 ada EYD ejaan yang disempurnakan J menjadi Yenki. akhirnya Indra Safri gitu nah, itu karena menurut Arkan kalau Indra Safri indeks koherennya cuman 5,6 tapi kalau Indra Sejafri, indek koherennya 8, 9, wow. hmm. indeks koherennya 8,9 katanya indeks oke tepuk tangan untuk coach Indra luar biasa sekali ya kisahnya ternyata juga ini bukan cocok logi namanya dari dulu emang sudah seperti itu ternyata diterawang dengan ilmu pun juga pas ternyata pas, Indra Syafri yeah. oke okay, lanjut next box nomor berapa coach dua uh -huh. dua dua oke okay. di balik nomor dua kita yeah. buka offside ngomong-ngomong soal offside ini kita akan membahas hal-hal di luar lapangan hijau Coach. Okay. Nah langsung saja silakan valen dulu ini offside kan ya offside, yeah, offside. Yeah, offside yeah. Kan? kan dulu kan ada dinamika memang hmm. coach is dengan coach Tayo kan gitu kan, coach yeah, Tayo yeah. sudah clear. Bahkan kemarin sebelum semifinal ya di, di semifinal, ya, coach Sin datang datang juga datang ke kemudian sudah saling mensupport gitu kan. Nah setelah juara, coach itu bagaimana? Jadi Kepo begitu saya pengen tahu. Begitu juara, coach langsung ngucapin ya? selamat karena memang komunikasi dengan coach Sin kan lewat penterjemah ya hmm. karena saya cuma bisa apa sarang doang. bahasa yang lain kan nggak, nggak, nggak bisa. Yeah. Jadi eh, bahkan Kutsin waktu semifinal dia datang ke sana dan kita diskusi. Dan itu yang saya eh, sayangan kok orang pada mikir hubungan saya dengan Kutsin itu kok ada masalah gitu. Padahal tiga tahun saya kerjasama dengan Kutsin kan saya direktur teknik ya. membawai tim nasional karena memang di periode ini tim nasional di bawah saya bukan BTN kan di bawah saya tiga tahun loh saya perankan dan semua roadmap roadmap yang diajukan ke saya dan saya komunikasikan ke ketua umum waktu itu Pak Wen Bule dan berjalan lancar di dunia sepak bola itu ya. kita mengenal pelatih hebat itu tidak lahir dari pemain yang hebat. Di sini betul nggak ada gium seperti itu? Bahwa pelatih hebat itu belum tentu lahir dari pemain yang hebat. Saya bisa setuju bisa tidak. Karena tujuh pelatih fenomenal di dunia itu nggak pemain top. Siapa yang nggak kenal Maradona? Enam kali dia pegang tim, tujuh kali gagal dia. <tane> Enam kali pegang, tujuh kali gagal. Kan? Ya. Ah, jadi pelatih itu tugasnya bagaimana potensi yang dilahirkan, yang diberikan oleh Tuhan, dia kembangkan maksimal. Dan saya setuju. Pelatih yang hebat idealnya harus pemain hebat. Hmm. Yang mau belajar. Kang Maman setuju dengan itu. Yang justru saya bertanya adalah dapat emas eh diberhentikan jadi direktur teknik. Ya, karena masa sih saya sebagai pelatih tim nasional terus melaporkan ke saya sendiri. Kan tidak etis, ya kan? Evaluasi Indra Safri mengevaluasi Indra Safri. Oleh sebab itu saya bilang ke Pak Ketum dan untuk lebih cepatnya Loncatan perkembangan sepak bola ke depan, coba dicari direktur teknik yang lain. Dan dari Jerman? Mungkin. Okay. Mungkin dari Jerman, mungkin dari... Kalau dari penjelasan Coach Indra dengan statement Kang Maman tadi diberhentikan jadi direktur teknik ternyata juga memang ada alasan biar fokus juga jadi pelatih sebenarnya poinnya satu coach Indra ini bukan orang yang rakus mau rangkap jabatan dan maruk ya nggak sih coach emang siapa eh. yang rakus dan rangkap jabatan Loh, kasih kartu merah perlu contoh dong kak yo siapa sekarang kak Abdul saya, saya pengen tanya negara kita itu lebih berat lawan apa lawan Argentina lawan Palestina atau lawan angin <cukus> iya, karena setahu saya ya. setahu saya yang ketiga ini kita lawan dia banyak korban nih jatuh nih dan negara entah kemana gitu wow. maksudnya apa sih itu Pernas. yang di tuh maksudnya Hah? maksudnya di mana ada gitu oh. di mana gitu menurut Coach Indra bagaimana tuh dalam membangun tim nasional FIFA Match Day itu digunakan untuk meningkatkan kualitas tim nasional sendiri di samping mencari ranking kenapa harus Argentina kan tidak semua pertandingan dari sekian sepuluh FIFA Match Day yang ada tidak semuanya kita harus dapat poin. Ada juga yang kita yang kita lakukan dengan negara yang di situ unsur industri hiburan dan motivasi untuk anak-anak itu kita dapatkan gitu. Contoh Argentina ini datang, anak-anak tambah bersemangat. Semangat. Argentina aja bisa main di Indonesia. Tentang angin itu coach, tapi menurut coach kita udah ada perbaikan nggak sih tentang security matters, hmm. tentang crowd control management, karena kan itu nggak pernah bisa kita lupakan ya dan harusnya tidak boleh terulang lagi gitu loh, dengan euforia ini itu ya, ya, ya. harus diimbangi dengan keselamatan ya, ya. dari para penonton yang hadir gitu. gitu. Tentu butuh waktu ya. Hmm. Saya bukan ini kan baru empat bulan tapi banyak hal yang sudah diperbaiki. Betul. Ya beliau passion dengan bola mungkin Komit. dan esko-esko lain juga saya lihat kompak dan akan terlihat nanti perubahannya setelah setahun dua tahun. Tapi hati-hati so, uh, Coach. Ya. Tali Rafia buah mengkudu ya. Nah, sama itu? Mafia suka bersatu. Ah. Wah. Tawuran mau. Itu, itu yang memang okay. Coach sudah bilang emas ya. Yes. Dari sebelum babak sebelumnya ya. Jadi begitu Bukan kita juara, ya. Mulai seleksi aja kita udah pertama kita Juara. Jadi yeah. saya bilang kalau juara bisa juara satu, bisa juara dua, bisa juara tiga. Yes. Saya ganti Garuda emas. Nusantara emas. Mm. Dan tangan harus ke atas. Dan setiap berfoto harus ini. Artinya kok? Satu, satu. Nomor satu. Dan akhirnya tervisualize dan akhirnya yes. alhamdulillahnya yeah. puji Tuhan kita dapat emas ya. Mari. Mantap! Kita masih ingin tahu sekali lagi apa header dan juga strategi Coach Indra untuk menjawab pertanyaan para panelis. Namun kita jeda dulu sesaat lagi karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Di QA.